Inilah hadiah yang diberikan Nasar untuk Sri Devi DA untuk memenuhi janjinya. Berhasil masuk ke babak 3 besar, Nasar berjanji akan memberikan hadiah kepada Sri Devi asal Prabu Muli. Kini tinggal beberapa langkah lagi, Sri Devi DA bersama kedua peserta lainnya akan meraih gelar juara sebagai jebolan Dangdut Akademi Indosiar. Pada penampilan Sri Devi DA di babak sebelumnya, ia berhasil membuat para juri kagum. Penampilan memukau Sri Devi DA tersebut diiringi oleh tepuk tangan meriah dari juri penonton. Bahkan, Sri Devi menjadi peserta andalan digadang-gadang lolos ke babak 3 besar. Sebelumnya, Sri Devi mendapatkan hadiah berupa sepatu mahal dari Nasar. Hadiah tersebut untuk memenuhi janji Nasar kepada Sri Devi yang baru bisa ia laksanakan. Nasar terlihat membawa sebuah tas berisi kotak sepatu ke panggung Dangdut Akademi Indosiar kala itu. Ia langsung membuka tas dan kotak berisi sepatu serta langsung memakaikannya kepada Sri Devi. Sri Devi terlihat malu-malu mendapatkan hadiah dari pendangdut kondang tersebut. Sementara para host berseloro jika harga sepatu yang dihadiahkan Nasar kepada Sri Devi tersebut terbilang mahal. Selain itu, Nasar juga berjanji jika masuk 3 besar akan membelikan lagi sepatu sebanyak 4 set.